Di depan saya sudah ada sebuah paket yang isinya adalah sebuah joran yang memang khusus untuk memancing jigging. Jadi kalau biasanya saya menggunakan joran ataupun teknik ultralight jigging, kali ini saya membeli sebuah joran yang memang khusus untuk jigging sambil mancing. Berbeda tentunya dengan joran ultralight jigging yang biasa saya gunakan. Apa perbedaannya? Kita unboxing terlebih dahulu. Baik, sobat mancing, ini dia jorannya yang saya pilih, sobat mancing ya. Ini adalah joran dari Okuma, Okuma Tesoro. Sobat mancing, kita akan mencoba untuk melihat bersama-sama spesifikasi dari joran ini, sobat mancing, secara detail, dan kita akan melihat perbedaannya dengan joran-joran yang saya gunakan sebelumnya. Baik. Setelah saya buka seperti ini, ini tentunya masih hollow tapi cukup tebal menurut saya. Dan yang pertama kita akan melihat ini adalah bagian ring guide-nya. Ini sudah Fuji, sobat mancing, bisa melihat di sini. Dan ini sudah tersedia di sini. Oh, ini masih Alconite ring Fuji. Tentang ring guide serta bahan-bahannya dan segala macamnya saya akan bahas di video saya yang berikutnya. Dan ini juga tangle free, yang artinya ini desainnya dibuat sudah sedemikian rupa untuk tidak membuat PE ataupun senar melilit, sahabat mancing, seperti ini. Oke. Kemudian dia juga mempunyai lapisan seperti halnya joran yang saya unboxing sebelumnya, seperti Epic Shore, sahabat mancing. Ini mempunyai lapisan yang namanya ini di sini spesifikasinya, lapisannya, dan ini bisa di ganti, sobat mancing. Ini digunakan untuk mencegah agar joran ini tidak lecet. Jadi sampai ke ujung pun kita cek di sini, ini sudah Fuji. Yap, sampai di ujung pun ini sudah Fuji, full Fuji, sobat mancing. Ini joran. Kemudian mengenai bagian bawah ini, sobat mancing. Oh ya, ini spesifikasinya. PE-nya itu PE2, kemudian lure yang digunakan bisa sampai dengan 40 sampai dengan 150 gram. Nah, ini dia. Jadi perbedaan dengan ultralight jigging sebentar lagi akan saya bahas. Jadi dia ada dua section, sobat mancing, seperti ini. Yap. Section pertama itu hanya sebatas sampai di, kalau saya sebut sih ini hanya sebatas handle saja, sobat mancing, sampai bagian boot bagian bawah ini. Kemudian barulah bagian atasnya itu, section kedua itu bagian utama dari joran itu sendiri. Jadi ini dua section, tapi pada dasarnya kalau joran jigging itu memang ya seperti ini. Jadi section bawah hanya sebatas handle saja seperti ini. Kemudian bagian section yang kedua itu bagian utamanya. Jadi akan lebih kuat ketimbang joran-joran casting yang sambungannya ada di sini. Nanti akan saya jelaskan. Joran bentuknya dulu seperti ini.
Dan ini adalah joran ultralight jigging yang saya biasa gunakan sobat mancing. Jadi untuk detailnya joran ini sobat mancing bisa melihat video di sini sobat mancing. Sudah saya unboxing dan sudah saya gunakan juga nih. Spesifikasinya ada di video detailnya. Baik, sobat mancing, ini dia. Kita lihat. Oke, perbedaannya sobat mancing dari segi bagian bawah dulu atau section yang pertama. Untuk joran jigging, section yang pertama itu hanya sebatas handle saja seperti ini, sobat mancing. Jadi dia disambung pada bagian sambungan ini adalah hanya bagian bawah saja. Sementara bagian utamanya, di section kedua ini adalah merupakan bagian utama dari joran jigging itu sendiri. Jadi seperti ini. Berbeda halnya dengan joran casting atau joran ultra jigging yang saya gunakan biasanya. Ini modelnya seperti ini, jauh lebih pendek handle-nya sobat mancing. Karena memang sebenarnya digunakan untuk melempar. Yap, jauh lebih pendek. Nah kemudian sambungannya itu ada pada bagian bawah juga yang sudah tersambung dengan menjadi satu dengan bagian handle-nya seperti ini. Jadi ini dia bedanya sobat mancing. Nah kemudian yang patut untuk kita cermati sebenarnya di sini adalah ketika joran jigging itu dalam spesifikasinya itu pasti dia akan mengatakan seperti ini. Yang dikatakan adalah PE nomor 2. Jika joran casting, dia akan mengatakan di sini kekuatan dari joran itu sendiri. Misalnya 2 sampai dengan 6 lips. 2 sampai dengan 10 gram ini adalah lurnya. Sementara untuk joran jigging, sobat mancing, ini perbedaannya. Untuk joran jigging itu PE nomor 2, kekuatannya tidak disebutkan di sini. Sementara di sini adalah kekuatannya yang disebutkan. Kemudian untuk lur sama-sama disebutkan di sini. Ini 2 sampai dengan 10, kemudian ini 4 sampai dengan 150 gram. Oke, seperti itu sobat mancing. Baik sobat mancing, itu tadi penjelasan sederhana dari saya sobat mancing tentang bagaimana kita membedakan antara joran ultralight jigging ataupun joran casting sobat mancing dengan joran jigging yang sebenarnya seperti ini. Jadi untuk sobat mancing yang menginginkan memancing jigging dengan kedalaman yang cukup dalam sobat mancing, misalnya sampai 80 ke atas, gunakan joran jigging seperti ini. Gunakan yang ini. Sementara yang ultra jigging atau joran casting sebenarnya sobat mancing, gunakan pada kedalaman sampai dengan 40 sampai 60 saja, itu sudah sangat memaksa sebenarnya dengan menggunakan piranti kecil atau ultralight seperti ini yang harusnya yang sebenarnya adalah joran atau peralatan mancing untuk casting. Baik sahabat mancing, itu tadi penjelasan sederhana, semoga saja bermanfaat. Untuk sahabat mancing yang ingin memberikan masukan, silahkan memberi masukannya di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi. Kenus dia nok. Nyot gitu. Itu nasi bisa ke? Mau pesu utah itu jangan bu. Oke, sobat mancing strike. Oke, cumi lagi sobat mancing. Cumi lagi sobat mancing. Cumi lagi. Cumi lagi sobat mancing. Mantap. Pak, gawat pak, passing benyah pak. Oke, sobat mancing. Dapat cumi lagi nih sobat mancing. Dapat lang enang. Oke. Kali ini saya strike cumi beberapa kali ini sobat mancing. Mudah-mudahan bisa landed kali ini. Ini yang ke berikutnya nih. Oh, sip. Itu dia pakai egging ya? Oh, itu cumi juga. Di sebelah juga strike cumi sobat mancing. Oh, cumi pak. Silakan pak. Depan udah orang layar pesen kedat. Oke. Woi gede, sobat mancing, cuminya gede.
Puyo asli. Kotak. Awas air pasing paling air, Biar tenang di air. Ah, bagi sih buat wakil dia cumi manis tuh kan. Wih, sobat mancing. Awas pak, nuk kedat pak. Woi, sobat mancing. Oh, mana imbun saja jadi nerah. Ah. Asli imbun nih. Wah, sobat mancing, saya dapat lagi cumi, luar biasa. Hei, masih langsung.